Untuk giat hari ini akan ke Batu Putih. Informasi dari masyarakat di sana ada pengancaman pakai parang dan sempat sudah memotong anak muda dan dilihat langsung orang tuanya sendiri sama keluarganya sendiri. Jadi mereka telepon tim Tarsius kalau boleh datang ke Batu Putih karena ini sangat-sangat meresahkan. Dalam arti sudah beberapa kali di kejadian. Walaupun jauh karena Polres sampai Batu Putih kan lumayan jauh. Baru memang ya mau gimana bilang ya, sulit juga dijangkau. Tapi mudah-mudahan kita ke Batu Putih dalam keadaan sehat selalu, aman di perjalanan, dan mudah-mudahan ada hasil. Oke, kita lanjut, go! Dan izin kemudian untuk Tarsius ada ke wilayah Batu Putih kemudian, ada informasi masyarakat itu. Kalau perlu bantuan mungkin kurang satu-satu kemudian ya. Terima kasih, tetap semangat. Jadi orang selalu di Batu Putih ini. Jadi saya lihat ada penunjuk jalan alias juga dia sebagai korban, orang tuanya kayaknya. Jadi tim menyusuri untuk melihat di kediaman pelaku. Lumayan jauh sih tadi. Batu Putih. Kang ini. Malam Bu. Permisi Bu ya, Endo ada? Hah? Boleh buka pintu dulu Bu. Bu, boleh buka dulu? Di sini no Bapak. Cuman, udah keluar.
ada tadi malam lantaran sudah. Entah tadi ada tidur di mana ini. Belum masalah dia tuh. Iya, tidur orang banyak. Cuma dia sendiri. Oh, begitu. Masalah-masalah memang banyak bapak lo tadi malam, bukan cuma dia sendiri. Masalah dari bawah dulu baru. Oh, begitu. Kenapa aku sampai ke sini? Kira-kira ada di mana dambu dia? Ya, ada kota ini bapak, kalau kemana? Hah? Siapa tahu ada apa? Di Kobongka atau di mana? Orang datang kemari. Oh. Undang boleh ya? Ibu keperhati itu orang mengundang. Siapa tahu kalau boleh membuat cerita bagus toh. Makanya kalau di Madia atau orang mengundang kasih baku apa bercerita dan supaya masalah kelar. Siapa kan ini bapak kalau dia tidur di mana? Iya. Ini kok ada kota kuat udah tidur. Kemarin tadi mana dia masih ada? Ada. Itu nampak rumah sini ada orang tajam. Ini palak ini orang sini. Mana ini? Apa itu? Ini apa tidur dulu ya? Enak. Enak. Boleh terang periksa dulu? Permisi ya? Tidak, ngobrol saja. Iya, iya. Mar, tadi ada dong, ada dong. Ada dong. Kira-kira ada di mana dia? Kira-kira ada. Tadi di PDP Mama situ. Nanti bilang, sudah jumpa jalan sama dia aja sih. Masalah. Sudah tahu masalah kok. Maksudnya kan orang datang kemari kan, sudah tahu kalau misalnya dia ada atau orang di sini sudah apa. Kasih baca cerita, supaya masalah kelar dong. Iya. Kalau dia mau lari-lari. Malam. Misi. Bu. Malam. Malam ibu. Bang. Hino. Hah? Kan masih tahu tuh orang kemari tuh. Iya, Pak. Iya. Nah, kooperatif dan usaha mau bikin aneh-aneh nih.
Mau ambil sandal dulu. Udah taruh gimana tuh? Ngapain barang lu? Gue deh. Nanti kakaknya Edo dan mama mau datang di korek rumah di mana? Nanti kasih keterangan juga ya. Titik permasalahannya bagaimana ya? Kalau memang mau juga boleh datang juga masalah. Supaya jelas tuh permasalahan. Orang mengamankan ibu pi anak bukan berarti dia tersangka ndak. Orang mengamankan supaya ngoninya bobaklai baru kan buku-buku Birman tuh. Jadi otomatis buku-buku bae lah. Jangan jawab buku salah, kan begitu toh. Jelaskan yang sebenarnya. Toh, turun kami baik-baik, nyana bikin kekerasan, orang cuma curi barang, beli barang. Ngurus. Lagi orang lain, janganlah menepi permasalahan mungkin dah masalah lain, jangan sekali-sekali bawa peda, bawa pisau, jangan terbiasa. Ada? Saya pada sintang. Jangan, kami tidak.
pulang. Oh iya pak, iya. Kita jaga pakai bara kumpul kelapa itu. Ini bara kumpul kelapa, ya bara kumpul kelapa. Itu tim bisa dilihat lah, membawa parang dan mengancam nyawa orang lain. Dan ke depan enggak boleh begitu lagi ya. Mana masih sekolah atau bekerja atau sekawing atau sekerja? Kerja di mana? Kerja kalau kelapa. Jadi pelaku pekerjaannya petani. Itu masalah apa sih? Kok mana boleh bawa saja murid ini? Masalah apa? Ya, Pak. Ada masalah apa sampai bisa bawa ini? Ada masalah di tamang lain, Pak. Cuman kan secara bawa itu berubah ya. Enggak usah lah. Ekstrim-ekstrim. Kalau mau fight pakai tangan aja, enggak usah pakai orang tajam kan begitu. Melak mani itu. Tangan di belakang. Diam. Untuk kegiatan tim dari Mapores langsung ke Batu Putih, informasi masyarakat, dan alhasil sementara tidur sama kakaknya, dia mengambil sama BB juga dan akan mengarah ke Mapores. Masa dilihat ya, yang ada mau bilang mau pukul mau apa nyala ada? Ada. Oke jelas, yang penting dia mengakui DP perbuatan, sudah jelas. Begitu ya, silakan kembali. Buku-buku baik lah, buku Birman. Jadi tim langsung bergerak ke Mapores membawa TSK dan mengarahkan untuk korban bikin LP. Karena tim quick respon, siapa telepon langsung meluncur. Lumayan jauh Batu Putih. Banyak uka-uka di jalan.